Selamat siang pemirsa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dikabarkan pada hari Rabu 2 Agustus 2023, sepertinya saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di Jalan British Kemerdekaan Cianjur. Tengah terjadi kecelakaan beruntun di ruas Jalan British Kemerdekaan. Sepertinya saat ini belum diketahui jelas terkait kronologis kecelakaan tersebut yang melibatkan antara satu truk yang terguling dan bisa dilihat sampai saat ini, dan terdapat satu truk tronton yang memang terperosok ke pinggir Paris jalan di samping jalan di British Kemerdekaan. Selain itu juga terdapat satu sepeda motor yang memang mengalami yang juga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dan ya, saat ini situasi di ruas jalan British Kemerdekaan sendiri pun mengalami kepadatan dan kemacetan, dan masih dilakukan pengaturan lalu lintas oleh Satlantas Polres Cianjur. Diduga korban jiwa ada. Sementara ini yang baru saya bisa diketahui as dalam kecelakaan ini, namun di lapangan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologis kecelakaan hingga jumlah korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Kecelakaan ini baru saja terjadi sekitar 20 menit lalu, dan hingga saat ini sejumlah truk yang terlibat kecelakaan di Jalan British Kemerdekaan ini masih belum bisa dievakuasi karena petugas dari Satlantas Polres Cianjur masih menunggu truk derek untuk mengevakuasi kedua kendaraan yang terdiri dari truk tronton dan truk pengangkut batu dari sekitaran Terminal Jebrot. Hingga saat ini masih belum bisa diketahui dan masih menunggu keterangan jelas terkait kronologis dan keterangan resmi dari pihak kepolisian untuk pihak yang berwajib. Terlihat sejumlah kendaraan yang terlibat tabrakan. Datarnya ada satu yang dapat saya lihat saat ini, ada satu truk bermuatan pasir dan satu truk fuso serta satu truk tronton yang memang terlibat kecelakaan di Jalan British Kemerdekaan ini, dan memang juga mobil tim kesehatan ataupun ambulan masih hilir mudik menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Hingga saat ini masih belum bisa diketahui terkait penyebab ataupun kronologis ketahuan kecelakaan tersebut, karena kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak Satlantas Polres Cianjur terkait kecelakaan tersebut. Tidak hanya truk, namun terdapat juga sejumlah sepeda motor yang memang terlibat dalam kecelakaan ini. Baru diketahui ada 2 korban tewas dalam kecelakaan beruntun tersebut. Tampak saat ini petugas kepolisian masih mengatur situasi arus lalu lintas di seputar lokasi kejadian. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur.
melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!